Welcome back to my channel, balik lagi channel aku Pika, Instagram aku @siskapika. Kali ini aku akan unboxing unboxing Shopee haul, biasa Shopee, tapi ini yang berbeda itu direct shipping from Korea. Ini paketnya, jadi aku udah beli tanggal 30 Oktober dan baru nyampe tanggal 10 November. Jadi kurang lebih 11 harian dari langsung dari Korea. Yuk kita unboxing, penasaran kan aku beli apa aja. Jadi kemarin tuh kebetulan lagi ada promo diskon untuk direct shipping from Korea. Kayaknya Shopee mulai kerja sama-sama Korea. Sebelumnya Shopee tuh belum pernah ada produk yang dikirim langsung dari Korea. Nah sekarang ini ada, aku beli ini. Tadaaa! Kebetulan aku lagi nyari hair care produk. Ini aku beli ini. Sebelumnya aku udah pernah nyobain yang Miss Essence Perfect Serum, tapi ini tipenya Miss. Yang pertama aku nyobain dia kayak serum harus pakai tangan. Kosang yang Miss karena aku kurang suka hair care atau serum yang pakai tangan. Nggak ingin tangan aku lengket, jadi inginnya semprot. Wangi. Dan juga kebetulan aku lihat cat rambut. Cireh, ini pasti kalian udah tahu kan. Miss Essence Hello Bubble. Ini modelnya Blackpink, terkenal banget di Indonesia. Udah banyak online shop yang menjual ini. Jadi penasaran aku pengen nyobain, aku pilih yang warna dusty. Dan juga aku beli masih Miss Essence dan ini juga cat rambut. Dia warnanya dusty us. Aku baru sadar ternyata aku beli warna yang berbeda. Tapi kalau lihat dari chartnya ini warnanya beda jauh. Yang satu ini dia kayak abu kebiruan, sedangkan ini kayak abu kecoklatan. Dan sekarang juga aku akan cobain yang ini dulu ya. Kenapa? Karena kalau warnanya aneh, aku masih punya cara yang agak normal ya. So, let's start! Jadi aku pilih ini karena dia lucu banget. Belum pernah lihat di online shop Indonesia. Dan aku pilih warna yang ada dusty ash. Dia hasilnya seperti ini. Kayak abu biru-biru gitu. Dan di dalamnya ada ini nomor satunya, dia apa ya? Bahasanya ini Korea semua. Nanti aku cari pamfletnya, aku tulis di video. Kemudian yang kedua ini, seperti biasa. Dan ada cairan ketiga, ini beda dari cat rambut lainnya, biasanya cuma 1-2, ini ada 3. Kemudian di dalamnya juga ada ini, kayak Honish Serum Treatment. Kalau kalian taat membilas. Ada ini. Tapi kalian pakainya pakai langsung dari botol, ini buat merapikan. Dikasih sarung baju gitu. Sarung baju dan sarung tangan. Kemudian ada cara penggunaannya. Ini semuanya tulisannya tulisan Korea. Jadi karena ini emang belum ada di Indonesia, jadi semuanya tulisannya Korea. Sebelum dicat rambut, kalau cat ini baru kalian belum pernah pakai sebelumnya, pastikan kalian tes 48 jam kayak di tangan. Kalau dalam 48 jam tidak ada alergi ataupun apa yang aneh, kalian bisa menggunakan cat rambut ini. Takutnya ada yang gak cocok atau gimana yang bikin alergi. So, let's start. Jadi pertama masukkan cream yang nomor 1 ke tube nomor 2, kemudian
nomor 3 juga digabungkan semuanya jadi satu, kemudian dikocok. Setelah aku baca directionnya, aku translate ke Inggris. Jadi ini warnanya setelah dicampur akan bertahan selama 1 jam. Jadi kalau lewat dari 1 jam itu dia sudah tidak berguna, berfungsi. Dan kalau sudah dicampurkan, kalian harus habiskan token buang. Jadi nggak bisa dipakai lagi untuk besok-besok. Ini kayak air. Nggak tahu ini apa, kayak make. Mungkin ini serum, mungkin lanjutnya dikocok sampai merata. Oke, jadi kalau sudah tinggal tunggu sama 30 menit. Di description-nya ditulis jangan lebih dari 40 menit karena dapat merusak paru. Jadi 30 menit lagi. Cara ini hasilnya. Udah sore, aku udah keramas sama hairdryer. Jadi rambut aku kembali ke gelap. Warnanya lucu sih, dia kayak gelap tapi bukan hitam, tapi bukan coklat juga. Apa ya namanya? Cuman kayak es bro gitu. Waktu dicuci warnanya itu jatuh itu biru pucat gitu, es abu-abu gitu. Aku suka banget hasilnya, jadi ini natural, nggak hitam pekat gitu kayak bikin warna rambut gelap. Dan juga ini nggak kering sama sekali, dan waktu diaplikasikan itu nggak ada bau menyengat sampai mata perih, itu nggak. Dan aku suka sama yang tadi aku sebutin apa ya, treatmentnya. Ini bikin rambut banget, biasanya kan kalau habis dicat itu kasar. Untuk rambut bawahnya biar nggak rusak, aku akan pakai yang tadi, Mid Essence Serum Treatment. Pertama kalinya aku cobain cat rambut dari Miss Essence. Dia hasilnya sesuai dengan box cat ini, dan juga nggak bikin kering setelah dicat. Jadi dia ada treatmentnya juga, dia rambut tetap lembut, nggak bau menyengat gitu, dan nggak bikin kulit kepala panas. Semoga kalian suka dengan review kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Bye-bye.